Bagaimanakah bentuk-bentuk jihad pada masa kini? Ya ini nuntut ilmu. Nuntut ilmu, jihad yang paling utama nuntut ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu, yaitu dengan berbakti kepada orang tua. Bahkan dalam hadis disebutkan, amalan yang paling diterima oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, pertamanya ialah as-salatu ala waqtiha. Pertama. Kedua, ya, birrul walidain. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Nomor tiga setelah sholat lima waktu, tepat waktu, apa? Berbakti kepada orang tua, terlebih kepada ibu. Terus yang ketiga, baru jihad yang angkat senjata. Makanya orang yang teriak-teriak angkat senjata ini, udah benar belum berbaktinya? Udah benar belum sholatnya? Ya?